Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat angler dan juga peminat dunia hanya khasnya. Alright, bersama saya Jebong Sefkata Channel. Okay, hari ni saya nak buat konten malam. Sekarang saya berada di Port Kapal Perang. Sebenarnya saya dah lama dah tak datang dekat tempat ni malam. Biasa saya datang siang. Alright, hari ni kemungkinan malam ni saya tak ada apa-apa spesies target pun. Tapi melainkan kebiasaannya malam di kawasan ni 9 kuat makan. So kita tengoklah macam mana keadaan dia. Sebab yang ini cuma short content saja. So jangan lupa untuk teruskan tonton video ini. Okay, baik, kita jumpa sebentar lagi. Try like guys. Ada apa pula bawah ni guys? Kapal selam guys. Bang ikannya gede. Bilang tu lukang. Putus? Ha? Bukan?
Dia tekan lah tadi. Aduh, ikan apa pula lah yang bagi putus tu. Kat mana putusnya ni? Yo. Kurang ajar lah dia. Yes. Boleh tahan. Yuh. Dia sangkut ke mana ni? Yuh. Yuh. Sangkut sekali dengan sampah pakej. Aduh. Pekis sekali sampah. Itu berat. Aduh. Tarik sampah lagi guys, dapat package lagi guys. Package sampah sekali guys. Pekis sekali kembar malung. Pekis sekali kembar malung ke kurita kan? Aduh.
kecil. Alright guys, berakhirlah sudah episod kita pada kali ini. Okay, episod pada kali ini alhamdulillah banyak juga rezeki saya dan banyak juga ikan yang dah naik. Tapi apa yang saya rasa ikan yang kuat makan tu tak ada pun makan, dan mungkin belum ada rezeki saya lagi pada episod kali ini. So kepada semua viewers, terima kasih kerana telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada semua subscriber yang dah subscribe channel ini, terima kasih sangat-sangat. Dan yang kepada belum subscribe, silalah subscribe. Dan semoga video-video akan datang, insyaAllah akan lebih menarik lagi lah. InsyaAllah sekiranya ada rezeki saya pada masa akan datang lah. Okay, kita akan jumpa next time. Bye.